Oke guys, jadi gua mau upgrade di bagian sini. Gua udah dapet tim nih. Kemarin ada yang add kan. Nah ini udah lumayan lah. Akhirnya gue dapet teman namanya Wintermelon, level 91. Gila, udah 91 ya. Kita masuk ke bagian capture yang keempat, yaitu adalah 1140. Di bagian sini kalian udah tahu ya bahwa Adriane bakalan nyerang bagian belakang. Jadi gua posisikan untuk posisinya assault aja. Lalu di bagian sini gua akan ambil yaitu Claire depan, lalu Mephitopheles gue ganti ke bagian Mephitopheles yang ya betul sekali pinjam teman ataupun hire-nya. Ini dari ya salah satu temen gue yang udah OP lah, walaupun gue juga nggak ngerti, tiba-tiba nge-add aja lah. Ya udah, mungkin karena yang aktif sedikit jadinya di-add gitu, karena nggak ada yang komen juga ya untuk gamenya The Eversol ini. Masih tentang ya Last Fortress lah. Di sini gua mau coba untuk upgrade lagi, mau nggak aja ya tembus nih 1140. Wow, wadidaw, gila-gilaan. Ini kita bisa lihat loot battle-nya. Oke, yang diambil Adriani itu siapa ini? Lynchy ya. Lalu yang lepas ini juga gue ganti untuk menjemur dulu. Oke, ultimate yang gue gunakan akan menggunakan Mephitopheles dari temen karena levelnya 200. Di sini Adriane menyerang si Lynchy karena Lynchy ya juga. Oke, Lynchy kalah dong. Gak apa-apa. Oke, Mephitopheles serang. Langsung KO. Oke, Claire gue pindah belakang soalnya ya itu dan quit ya, dia nyerang posisi langsung ke bagian posisi paling belakang dengan mudahnya. Ini kebantu banget ya, kebantu dari level up yang tinggi banget soalnya. Nicely Adriane level 79 gue itu. Yap, udah beberapa hari nggak upload apa yang gak update sih tentang Eversol ini, soalnya ya cuma nyantai aja, open login claim, open login claim, open login claim, gak ngelakuin apa-apa gua. Ini padahal udah ada yang 13 nih temen gua. Wow, kita lihat ya karakter lainnya 13 14, buset dah, udah ke 15 juga. Wow, ini bisa digeser nggak tuh? Nggak bisa dong. Udahlah, ke 12 dulu ya. Enter. Oke, di daerah sini udah mulai merah-merahan semua loh. Di sini gua bakalan balikin lagi posisinya ke bagian akun kita. Ini nggak ada penyerang belakang, jadi penyerangnya depan semua. Jadi ya, tetap aman ya. Apalagi untuk jarak tempo CP-nya itu juga masih seimbang, ibaratnya 210 PS 222. Itu dikarenakan ya keep sight ataupun enhan kita udah level 10 lah sebagian dari akun gua ini. Jadi udah mencapai kayak gitu. Walaupun tiernya masih legendary plus, bukan yang amer lagi ya. Beda. Ini kita lihat Dora itu sakit banget, tapi damage-nya ya enggak. Nah, itu HP-nya dikit banget punya Dora, tapi damage-nya sakitnya bukan main. Dibandingkan Lindsay tetap besaran Dora itu. Makanya Dora susah banget didapat. Kalau nggak ada healer ya juga kalah sih. Kita peles. Di sini sebetulnya lebih bagus jadi daripada Mephitopheles. Soalnya jadi itu dia langsung nyetun ke tempat 55-nya. Kita coba satu kali lagi ya. Oke, kita enter. Di sini kita bisa melihat bahwa Jankut akan menyerang posisi belakang. Jadi kita pindahin ke bagian posisi seperti ini. Jadi nanti bahkan di backup sama Claire untuk bagian armoringnya ya.
lihat skenario dari yang gua analisa kayak gitu menurut gua ya. Haru striker ini juga sakit banget sebetulnya, tapi untuk karya beast ataupun ras beast saja hewannya. Ini kita bisa melihat dan shoot, oh tiga, dia menyerang jadi ternyata guys ya. Apakah mampu? Kita coba ya untuk bagian jadi, lalu mati total ya. Yuk tambahin HP-nya dulu ya, tambahin HP-nya dulu. Waduh, nggak nyampe. Iya sudah, langsung ultimate. Wow. Oke. Sakit banget tuh. Uji gua juga nambah darah sih. Jadinya aman sih, aman. Tinggal masalah waktu aja. Musuhnya Dora sama itu. Buset dah, damage-nya itu sakit banget. Waduh, cuma nyerang ke bagian situ. Ini kalah deh. Oke, menang deh. Mas 30 detik soalnya. Oke, ayo. Badara. Bisa. Tinggal ultimate nya gimana nih. Ayo, mas kita kalah. Dia tunggu lu. Alright, yes. Satu kali lagi, nicely. Ya, supporter ya. Udah, gak ada defender ya untuk auto kalah. Coba lagi, gua mau share ke bagiannya ini. Oke, di bagian sini yang bakalan kena stun ya. Jadi gua pindahin aja ke bagian posisi seperti ini. Nice, kita akan coba untuk mengeluarkan si Jade untuk ultimate-nya. Kalian pasti udah tahu juga ya. Namun Jade itu yang bikin adalah stunnya benar-benar shock banget, kisaran 1/4 detik lah, lalu ditambahin dengan ultimate-nya Jade yang pertama, skill pertama itu juga sakitnya minta ampun. Kayak gini, oke, ngeblank lagi. Oke, tahap terakhir nih, jadi gue kasih depan kan, jadi dia ke belakang, dan yang ketarik tadi kita pilih ya ke striker ya. Oke, lihat di bagian sini gua bakalan ganti dulu. Udah bener kah? Oke, jadi nomor satu nih. Kita tunggu ultimate nya dulu guys. Ini Nayah juga sakit ya, sakitnya itu karena dia kondisinya juga nge-stun ataupun nge-stun dua karakter lah. Jadi udah tuh kesepun semua kan guys, lu bisa lihat enak banget jadinya, apalagi damage satu damage itu satu dari Jade itu sakitnya minta ampun. Jadi kalau gua mau pinjem atau minta dari akun yang lain untuk memakai Mepitopeles, tinggal upgrade aja, karena di bagian sini juga gua udah tinggal kondisi upgrade doang sih sebetulnya. Upgrade yang art itu kalian tahu kan? Nah, itulah yang bikin ya mungkin suka nggak suka ya. Tapi setiap karakter mempunyai keahliannya masing-masing, keunggulannya masing-masing juga. Jadi di bagian sini gua itu lagi punya dua karakter, Jihu sama Mepitopeles. Tapi gua lagi nyobain nih, pastinya simpen aja buat nyari yang kecil-kecil kayak gini. Apalagi yang bagian undead ini udah full komplit, tinggal upgrade doang, cuman ya janganlah gitu. Kita klik aja bagian quest dulu untuk lamp. Oke, dapat diamond. Lalu untuk summonnya sendiri kondisi saat ini yaitu tipenya human. Dan pas banget, tempo banget ya ini gue record. Waduh, tapi nggak dapat apa-apa guys. Ya ampun, ya udah habis doang dia, nggak dapet sial.
gak dapet yang OP lah. Release all. Oke, gue release dulu. Thank you. Apakah ada yang di upgrade dari askennya ini? Oke, Rita ya ini upgrade. Habis. Lalu yang bagian bisnya, oke, jadi yang warna merah. Mira sama Siha, ini bagus semua sih, janganlah. Ini buat pertempuran di bagian adventure ini loh. Nah, ini beast gate, human gate, fiery dan juga undead gate. Itu yang paling penting, tapi ya gua belum untuk upgrade lagi, belum tambahin lagi, masih kondisi stuck juga yang paling terakhir ya. Karena ya mungkin karena akun gua belum full complete lah, gak enak lah buat gonta-ganti itu membutuhkan waktu yang sangat banyak sih, jadinya gue mager banget guys. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk video dan juga permainan dari Eversoul sendiri. Jangan lupa bahagia, see you next time, bye bye.